Permisi mas. Oh iya ya, mau pesan kopi mas. Mau pesan berapa pak? Kopi 10 buat anggota. Oh gitu. Oke oke. Nanti saya suruh adik saya bikin ya pak. Iya iya iya. Aduh gimana ya, biar bapak ini pilih saya. Oh iya, saya pura-pura borong aja ini jualannya. Mas, gimana kalau jualannya saya borong semua mas? Oh nggak bisa pak, kalau bapak borong semua nanti kita mau jualan apa ini pak? Pak, pak, pak. Ya, bapak kan udah resmi caleg nih. Iya. Kira-kira langkah kedepannya untuk menang itu gimana pak? Oh, kalau langkah untuk selanjutnya ya masih seperti biasa. Datangi warga, berusukan ke rumah-rumah warga, terus kasih bantuan, kasih uang. Nah, tapi kan itu pas saat nyalek aja. Mm-hmm. Nanti kalau saya menang, ya pasti lupa lah. Oh, iya iya. Oh, sepi sekali di sini Sarul ya. Ya Pak. Oh, itu ada ibu-ibu banyak itu. Ayo kita masuk ke sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ramai ini. Permisi Bu ya. Iya. Aduh. Jadi gini ibu-ibu ya. Saya ini lagi nyalek. Iya Pak. Nah, kalau ibu belum punya pilihan, bolehlah nanti pilih saya. Soalnya nanti kalau saya menang, ibu-ibu ini nanti saya kasih uang 1 juta per orang. Oh, no. Pak, kalau bisa kalau turun gini, Pak, ya? Jangan bawa janji aja, Pak. Huh? Bawa beras, Pak, uang, Pak. Biar kita tuh coblos Bapak. Ya, namanya juga caleg, Bu. Kalau caleg ya identik sama janji, Bu. Nanti kalau saya menang baru saya realisasikan. Terus nggak jadi bagi uangnya, Pak? Iya, nanti tunggu saya menang dulu. Yuk. Permisi Bu. Iya Pak. Mau pesan kopi 1. Oh iya Pak, kopi apa ya Pak? Ya kopi kapal api aja. Oh iya. Iya. Ngomong-ngomong Ibu udah lama jualan sini? Lama Pak. Lama banget. Gitu ya. Bukannya Ibu udah sarjana, kenapa nggak cari kerja aja Bu? Aduh Pak, susah Pak cari kerja zaman sekarang, soalnya kan kalau nggak ada orang dalam kita nggak bisa masuk kerja, apalagi kantoran Pak. Iya juga sih. Tapi kalau Ibu mau pilih saya nanti, Ibu saya masukin ke kantor saya, kerja di kantor saya. Oh iya Pak, mau Pak, sangat-sangat mau Pak. Mau ya? Mau Pak. Ya makanya pilih saya nanti Bu. Emang saya kerja apa Pak? Ya kerja kayak gini Bu, jualan. Ya sama aja lah, oh ya minum saya jualan begini aja. Kirain kerja kantoran, ternyata jadi seperti ini lagi, Pak, percuma. Caleg nanya rumah sakit. Kita hari ini ke rumah janda itu ya? Iya Pak. Tapi saya lagi sakit Pak. Sakit apa kamu? Sakit perut Pak, mules-mules. Pagi sampai sore, siang, aduh, malam. Apalagi tangan saya sakit Pak. Yaudah kita ke rumah sakit aja, kita cari rumah sakit dekat ini ya. Oh iya Pak. Yuk, yuk. Jadi di mana rumah sakit sekitar sini ya? Yang dekat-dekat. Oh ya kita tanya ibu ini aja. Permisi Bu. Bu. Mau numpang ya, tanya? Mau numpang apa mau nanya, Pak? Mau nanya, Bu. Mau nanya apa, Pak? Sekitar sini yang dekat rumah sakit di mana, Bu, ya? Oh, jadi Bapak nanyain rumah sakit? Iya. Gini, Pak. Ya. Kalau Bapak mau nyampe rumah sakit, tuh, Pak, jalan lurus. Huh? Ada jalan besar di sana, Pak. Nanti Bapak berdiri di tengah-tengah, Pak. Nanti ketemu yang namanya rumah sakit, Pak. Huh? Itu nanti bisa ditabrak, dong. Sian, turun berusukan hari ini. Bahaya. Permisi, Pak Bos. Ya. Agenda kita besok apa ya? Besok kita turun berusukan ya. Kasih tahu teman-teman tim. Oh iya. Jangan lupa siapkan kamera. Kamera? Kamera buat apa ya, Pak? Ya kamera buat ya kita kan harus pencitraan lah. Kalau orang bawa bantuan mah udah biasa. Jadi kita biar nggak ada bantuan, yang penting pencitraan.